Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Warga Lembang Karua, Kecamatan Balusu yang rencananya akan melakukan aksi penutupan TPA untuk menuntut hasil kesepakatan bersama antara Pemkab Toraja Utara dan warga yang sampai saat ini belum terrealisasi ditemui Kalatiku. Pelarangan aktivitas truk pengangkut sampah ke TPA dilakukan oleh warga akibat komitmen Pemkab yang sejak dibangunnya TPA hingga saat ini dinilai warga hanya sebatas di atas kertas saja dan belum ada realisasi sampai sekarang. Menanggapi hal itu, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan melakukan kunjungan khusus ke warga Lembang Karua dan didampingi Kasdim 1414 Tanah Toraja, Mayor Infantri Selvinus dan pihak Dinas Lingkungan Hidup serta Camat Balusu. Kedatangan Bupati Kalatiku disambut langsung Kepala Lembang dan juga para kepala dusun serta warga di TPA. Dalam pertemuan tersebut sekaligus membicarakan persoalan yang terjadi antara pemerintah daerah dan warga setempat. Saat dikonfirmasi, Kalatiku menyebutkan pertemuannya dengan warga untuk membahas pembangunan 3 ruas jalan yang telah diprogramkan pemerintah dan tahun ini sudah mulai dikerjakan. Selain itu, Kalatiku juga menyampaikan tentang kesepakatan Pemkab Toraja Utara 7 tahun lalu yang di dalamnya menyebutkan tak hanya membuang sampah, namun juga pengelolaan sampah plastik maupun sampah organik. Terkait dengan kunjungan kerja ke Karua, Pak, bisa dijelaskan? Kemarin kami sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Karua dan telah disepakati hal-hal yang merupakan ganjalan bagi beberapa pihak di sana, sehingga tertahanlah sampai itu 3-4 hari. Tapi kemarin sampah sudah diangkut semua ke sana. Melalui sebuah pertemuan, pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, camat dan Lembang, bersama dengan kepala-kepala dusun, telah disepakati bahwa apa yang dijanjikan oleh Pemda 7 tahun yang lalu, itu penanganan jalan, itu secara terjadwal tahun ini sudah mulai akan dikerjakan. Ada 3 ruas jalan yang mereka persyaratkan itu dan memang kita sudah mulai bekerja tahun ini. Nah, gitu. Jadi kita sudah akan menjawab ya kebutuhan dan kesepakatan sekitar 7 tahun yang lalu itu. Yang kedua, kemarin saya juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana kesepakatan awal daripada pendirian TPA di Karua itu tidaknya hanya sekedar membuang, tetapi sebelumnya harus dikelola. Ada 2 hal yang akan dikelola. Pertama, plastik itu sudah ada mesinnya di atas, tinggal membutuhkan listrik yang memiliki power sekitar 30.000 ya, 30.000 watt dan sudah disepakati dengan kepala PLN Rantepau akan dibuat tiang-tiang ya. Jadi sekitar 1-2 minggu ini mudah-mudahan itu sudah bisa beroperasi. Pemotongan-pemotongan plastik termasuk juga pengolahan sampah organik untuk menjadi pupuk organik.